Kejuaraan pencak silat Piala Bupati atau Bupati Cup digelar di Gedung Olahraga Orom Sungai Liat. Pencak silat Bupati Cup tahun 2021 mempertandingkan kelas tanding dan seni kelompok remaja. Pertandingan digelar dari tanggal 22 November hingga 27 November 2021. Kejuaraan ini diharapkan dapat melahirkan bibit atlet berprestasi serta meningkatkan minat dan bakat atlet yang tersebar di berbagai penjuru desa kelurahan di Kabupaten Bangka. Selain itu, kejuaraan ini digelar untuk menyaring atlet handal sebagai perwakilan Kabupaten Bangka di ajang Porprov 2023 di Bangka Barat. Peserta adalah 133 yang berasal dari 13 perguruan yang ada di Kabupaten Bangka. Semua fighting untuk tanding, kemudian ada juga untuk seni, tunggal, ganda, dan regu. Putra-putri dari usia remaja dan dewasa. Kita rutin digelar setiap tahun, setahun sekali, ya, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kemudahan dan Olahraga, dan KODI Kabupaten Bangka. Yang pertama sebagai ajang silaturahmi antar persilat yang ada di Kabupaten Bangka. Selanjutnya tentu juga untuk mencari bibit atlet dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi di Porprov 2023 di Bangka Barat. Pencak silat Bupati Cup merupakan upaya Pemkab Bangka memfokuskan perhatiannya pada bidang olahraga. Pembinaan yang dilakukan secara sistematis dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan olahraga. Seluruh pihak terlibat dapat bersinergi bahu-membahu serta menjunjung sportivitas dengan baik. Maulana melaporkan dari Kabupaten Bangka.